Bedilers, jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Distributor Taktikal. Nah, sahabat Bedilers, untuk kalian yang sengaja menonton video ini maupun yang tidak sengaja menonton, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe dan nyalakan juga ya notifikasi bell-nya supaya para Bedilers tidak pernah ketinggalan dengan update video-video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja kita ke video intinya. Enjoy, let's go to the video. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, dan seluruh Indonesia, saya ucapkan salam Bedilers ya. Jadi sahabat Bedilers, di video kali ini saya masih akan tetap membahas seputar dunia perbedilan untuk para sahabat Bedilers di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira apa sih yang akan saya bahas sahabat Bedilers? Ya, jadi di video kali ini saya mau memberikan sebuah testimoni nyata dari konsumen GSA Sport Indonesia. Kok nyata, emangnya ada ya yang gaib? Enggak ya sahabat Bedilers, jadi konsumennya ini benar-benar konsumen GSA, tidak ada yang ngarang ya. Nah, jadi beliau ini memesan senapan di GSA Sport Indonesia dan alhamdulillahnya sekali senapannya sudah berhasil sampai ke alamat tujuan dengan kondisi lengkap, baik-baik saja, sehat walafiat ya paketnya. Dan bapaknya juga mengadakan sesi atau prosesi unboxing untuk senapannya. Nah, video ini nanti bisa menambah kepercayaan kalian untuk order di GSA Sport Indonesia karena sudah dibuktikan sendiri ya tentunya oleh bapak yang unboxing. Oke, sahabat Bedilers, langsung saja kita ke video intinya. Enjoy, let's go to the video. Wain hau. Besi. Em heri mikna. Piso. Oh, sampai isu mengenai kesalahan.
mikir bab juga sendiri. Okay. Kaya kwesi. Hele, kam hele ko pe lulu ni. Ah, unan ni. Ah, bagi. Mutam lo kwesi, kentam lo. Oke, makasih mas. Senapannya sudah dibongkar. Pas. Leko. No one. Nah, sobat Bedilers, jadi begitu untuk video unboxing dari senapannya. Nah, gimana? Mantul sekali ya untuk orderan bapaknya juga lengkap. Terus juga nggak ada yang cacat, bagus semuanya. Nah, untuk kalian juga yang ingin order senapan seperti bapaknya, bisa untuk info pesan di CS kami, atau mungkin kalau kalian ingin lihat koleksi-koleksi senapan di GSA Sport Indonesia, bisa untuk cek katalog kami di www.gsasportindonesia.co.id. Di situ lengkap senapan ya, sobat Bedilers. Di situ lengkap koleksi senapan yang ada di GSA Sport Indonesia. Kalian bisa cek spesifikasinya, detailnya, dan juga harganya tentunya. Mulai dari senapan sub, senapan duduk, sampai senapan PCP, bisa kalian cek sendiri lengkap di situ. Oke, sobat Bedilers, mungkin kalau kalian ingin order juga di GSA, nah di GSA memiliki dua cara ya, atau dua sistem, yaitu dengan cara COD dan juga dengan cara transfer. Nah, untuk COD, COD adalah sistem bayar di tempat. Jadi tenang saja, barang dibayar ketika barang sudah sampai ke alamat penerima. Jadi tentunya lebih aman ya, dan menghindari modus penipuan. Dan juga dengan cara transfer, jadi selain COD, di GSA juga menyediakan transfer. Untuk transfernya, itu hanya melalui dua rekening resmi, yaitu atas nama Ude Sukses Mulia dan juga Muhammad Masyrofi. Selain kedua nama itu, hati-hati sekali, itu penipuan. Jadi selalu waspada, selalu berhati-hati mengenai modus penipuan yang ada di Indonesia ini, apalagi yang mengatasnamakan GSA Sport Indonesia. Oke, sobat Bedilers, mungkin segitu dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia meluangkan waktu.